Hanya Arini Puspita binti Himawarna Tanipura dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sekarang papa disuruh nyari Arini. Gila gak itu? Arini udah nikah sama Galang dan aku baru pulang dari nikahan mereka. Jadi gimana dok hasilnya dok? Bagus, janinnya sudah sangat bagus sekali ya. Alhamdulillah. 2 bulan lagi kita bakal punya anak. Bayi? Bayi siapa? Bayi putri papa. Dia anak saya. Kamu nikahi anak saya, lalu kamu bikin dia celaka. Mas! Alhamdulillah. Lang. Akhirnya kamu jadi bapak. Terus sekarang Arini mana? Aku udah salah sama kamu. Sudah cukup. Keluar kamu sekarang. Keluar. Ian. Biarin gue di sini ya. Biarin gue temenin istri gue. Dan saya juga tidak mau ada keributan di sini. Saya sudah berbaik hati mengizinkan kamu untuk melihat Arini. Jangan sampai kamu membuat kesabaran saya habis. Ayo cepat keluar. Jadi menurut Pak Him, apa rencana selanjutnya? Aku nggak punya pilihan lain. Aku harus secepatnya memindahkan Arini dari rumah sakit itu. Karena cuma cara itu yang bisa memisahkan Arini dan Galang. Tapi Pak, bagaimana dengan Mbak Widya? Bagaimana kalau dia itu terus tanya tentang Arini? Ya jangan dong. Kita harus merahasiakannya. Dan yang lebih penting, jangan sampai dia tahu Arini sudah punya anak. Perempuan itu nggak bisa dipercaya. Mulutnya sama seperti saring waskito. Dia paling suka mengumbar aibku pada semua orang. Tapi Pak Him, Mbak Widya itu kan ibu kandung Arini. Apa nggak seharusnya dia tahu kalau dia itu punya cucu dari Arini? Iya kan? Ah, sudah. Gak usah ngomongin itu lagi. Selamat pagi adikku sayang. Kakak mau keluar sebentar ya.
Saya mau keluar, mau cari makan sebentar. Jangan biarkan satu orang pun yang masuk ke dalam. Kecuali itu anggota keluarga saya. Ngerti? Siap, siap, Pak. Tuh si Adrian tuh. Mau kemana dia? Tahu. Arin. Lo ngapain ada di sini, Sin? Aku nemenin kamu semalaman. Aku ngejagain kamu. Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Arin, Sin. Arin gimana? Lang. Bagaimana, Lang? Sehat kan? Jawaban apa sih, Jo, yang lo harapin dari gue? Gue udah kehilangan Arin di samping gue, Jo. Gue tadi sih sama Tarjo udah ke kamarnya Arini. Cuma masalahnya tuh penjagaannya ketat banget, Lang. Iya, gue sama Tarjo udah niat banget mau nolongin lo sama Arini buat ketemu gitu. Cuman gimana penjagaan? Iya, Lang. Itu dia masalahnya, penjagaannya ketat banget. Ya, terus gue harus gimana dong? Iya, gue sama Tarjo sih berpikir mau minta tolong sama lo, Sin. Tolongin ya, gimana pun caranya deh. Lo akalin orang di sini kan, lo anaknya Pak Wiyogo. Iya, Sin. Iya, tolongnya. Iya, Sin, lo tuh. Tolongin gue sampai ketemu sama Arin. Iya, Sin. Gue minta tolong banget sama lo. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Kalian dicari sama Papa? Tapi bagaimana dengan... Kalian gak usah khawatir, biar saya yang jaga Arini. Tapi Pak Adrian ngomong... Udah, kalian dengar ya. Saya ini temannya Arini. Dan saya sudah membela kepentingan Papa, Om Himawan, dan juga Adrian. Jadi kalian gak usah curiga kalau saya membela Galang. Saya yang tanggung jawab. Sekarang pergi. Baik. Selamat pagi, sayang. Cantik sekali kamu pagi ini. Biasanya kalau jam segini, kamu udah buatin aku kopi. Ya, walaupun rasanya aneh, tapi karena kamu buatnya pakai cinta, pasti lalu aku habisin kan? Rin, kamu gak boleh bobo terus, sayang. Kamu harus bangun. Sekarang kamu mandi, terus kamu dandan yang cantik seperti biasa. Kamu pakai baju merah yang aku beliin waktu itu. Kamu inget kan?
Aku mau ajak kamu ngeliat anak kita. Kamu harus peluk dia. Aku pajang di tembok. Terus tembok rumah kita aku cat warna biru. Warna kesukaan kamu. Ya. Nanti tempat tidur anak kita juga aku cat warna biru. Ya walaupun enggak cocok. Tapi enggak apa-apalah. Perempuan kan juga boleh pakai warna biru. Ya kan? Kamu pulang ke rumah. Kamu udah lihat rumah kita udah seperti yang kamu mau. Bodoh kamu. Saya nggak nyangka kamu bisa sebodoh ini, Viogo. Otakmu seperti keledai. Pergi, jangan pergi. Jangan pernah keluarin lagi ya. Asu! Istri saya, Pak. Sudah. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Tante Wit, terakhir kali kita ketemu 2 tahun yang lalu, di ulang tahun Arini yang ke-18. Waktu itu, kamu masih panggil saya Tante. Sekarang, saya mau kamu panggil saya Ibu. Ketemu. Mama kehilangan jejak kamu. Ternyata Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bertemu lagi.
Ibu harus tabah. Supaya Arini juga makin kuat, Bu. Kamu gak berhak manggil dia ibu. Kamu gak akan pernah bisa diterima di keluarga ini. Keluar kamu sekarang. Iya. Sudah cukup semalam aku kasih kamu kesempatan. Sekarang keluar. Bapak mau bicara. Lang. Enggak, Lang. Gue sama Tarjo ke kantin dulu kali ya. Iya, Pak. Iya, Lang. Bapak kecewa dengan kamu, Galang. Urusan kamu dengan Putri Pak Himawan menempatkan Bapak dalam posisi yang sulit. Orang tidak lagi melihat Bapak dalam posisi yang benar. Apapun kebusukan Himawan yang akan Bapak ungkapkan, bukan lagi menjadi cerita yang benar, tapi hanya menjadi urusan sentimen pribadi antara urusan kamu dengan putrinya. Bapak benar, Pak. Saya memang salah. Dan karena urusan pribadi saya sama Arini, sekarang posisi Bapak jadi terpojok kayak gitu. Tapi coba Bapak bayangin kalau Bapak ada di posisi saya, Pak. Saya yakin Bapak akan nyalain saya kayak gini. Apa maksud kamu? Pak, urusan pribadi saya sama Arini itu masalah hati, Pak. Sementara sekarang yang Bapak pikir cuma idealisme Bapak aja. Bapak cuma ngeliat kebenaran menurut versi Bapak aja. Gak bisa gitu, Pak. Saya minta maaf sama Bapak. Tapi Bapak harus tahu, ini masalah hati, Pak. Seringkali masalah hati itu berseberangan dengan idealisme kita, Pak. Sejak semula aku sudah yakin kamu membohongi aku, Himawan. Ini buktinya. Anakku hari ini terkapar koma seperti orang yang sedang menunggu ajalnya. Kalau sampai dia tidak bisa sadar kembali atau cacat misalnya, kamulah orang yang paling bertanggung jawab. Dan aku bersumpah,
tidak akan tinggal diam. Aku akan membentukmu, Himawan. Maksud Bapak, Bapak ingin memindahkan Arini ke rumah sakit di Jakarta? Iya. Saya ingin Arini mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi. Saya mengerti maksud Bapak. Tapi masalahnya, kondisi Arini masih kritis. Dia belum stabil. Dan saya yakin dokter Budi yang merawatnya juga tidak akan setuju. Sudah dokter, saya nggak perlu dengar alasan. Saya pernah melihat pasien dalam kondisi kritis, koma seperti Arini, bisa dipindahkan ke rumah sakit lain, bahkan berobat sampai ke luar negeri. Jadi saya minta dok, tolong lakukan ini buat anak saya. Baik, kami akan usahakan. Ya. Baik, kita harus ingat, Mbak Widya itu masih ada di sini. Dan cepat atau lambat, dia akan tahu kalau Arini itu punya anak. Bodoh kamu. Saya kan sudah bilang, pemindahan ini harus dirahasiakan kepada siapapun termasuk Widya. Sabar Pak Him, jangan emosi dulu. Bagaimana kalau Mbak Widya itu terus mendesak kepada kita? Dan dia akan mencari tahu informasi dari rumah sakit ini. Itu Pak Him. Saya nggak nyangka kamu bisa sebodoh ini, Viogo. Otakmu seperti keledai. Itu sebabnya kenapa hari ini dipindahkan ke rumah sakit Jakarta. Kamu aturlah semuanya. Bagaimana caranya supaya Widya nggak tahu? Pakai otakmu. Ada pilihan lain. Saya akan mengambil alih semua tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral saya. Bajingan! Bajingan kamu, Yogo! Bajingan! Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Lepasin. Hari ini jangan pergi.
lagi ya. Awas lo! Galang, sudah. Galang, sudah. Istri saya, Pak! Galang, sudah, Galang. Sudah. Sudah, hari ini lepas balapan. Sudah, hari ini dalam sudah, dalam hari ini dalam sudah, dalam sudah, dalam sudah, sudah hari ini dalam. Sekarang ibunya udah pergi. Gak bisa lagi tinggal di sini. Kamu harus kuat, Galang. 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 Galang, lihat. Galang, lihat. Galang, sadar. Lihat. Ini anak kamu, Galang. Lihat. Anak kamu ini. Amir. Amir. Kami sudah berusaha untuk melarang Pak Himawan memindahkan Arini ke Rumah Sakit Jakarta. Tapi beliau bersikeras, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mari. Siapkan satu tiket untuk saya ke Jakarta besok pagi, first flight. Kamu tuh sudah gila ya, Kamu tahu nggak, semua yang kamu lakukan sekarang ini itu sama aja kamu menghancurkan rumah tangga anak kamu sendiri. Seharusnya kamu sadar itu. Allah, kamu jangan sok suci lalu seenaknya menghakimi aku. Kamu lupa 12 tahun yang lalu siapa yang menghancurkan keluarga ini? Siapa yang meminta kita bercerai? Iya, memang. Memang aku yang minta. Tapi itu aku lakukan karena aku sudah muak. Aku muak melihat ambisi kamu yang melebihi keluarga ini. Ambisi kamu merusak segalanya. Ambisi kamu merusak perasaan kamu, perhatian kamu. Ambisi kamu menghancurkan rumah tangga ini, bukan aku. Jadi kamu tetap menyalahkan aku? Hah? Dan mau melemparkan semua kesalahanmu ke mukaku? Iya. Seharusnya pertanyaan itu keluar dari mulutku, bukan dari kamu. Jangan kamu pikir aku tidak tahu hubungan kamu dengan perempuan itu.
aku gak akan pernah ninggalin kamu. Nah. Bener, gak akan pernah sayang. Apa-apaan? Minggir dulu kamu. Siapa kamu? Tidak ada pilihan lain. Saya akan mengambil alih semua tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral saya. Bajingan! Bajingan kamu, Wiyogo! Bajingan! Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Jangan kamu pikir aku tidak tahu hubungan kamu dengan perempuan itu. Dan itu bukti. Kehancuran ambisi kamu dan nafsu kamu. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan ya. Bisa sebodoh ini. Otakmu seperti keledai. Pakai otakmu. Aku pulang ya. Tapi aku mau mampir dulu. Oke. Ya. Dah. Thank you.
Mas pasti lagi mikirin sesuatu ya? Pasti Mas lagi cemas karena Mbak Widya sudah tahu mengenai hubungan kita kan? Itulah yang aku gak ngerti. Dari mana dia bisa tahu? Padahal aku sudah merahasiakan hubungan kita ini erat-erat. Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya bukan itu, Mas. Maksud kamu apa? Kalau Mbak Widya sudah terlanjur tahu hubungan kita, terus Mas mau membubarkan hubungan ini? Enggak akan, sayang. Aku enggak akan pernah ninggalin kamu. Bener, enggak akan pernah, sayang. Apa-apa, Nen? Minggir dulu kamu! Siapa kamu? Yogo tidak tahu menahu tentang hubungan Pak Himawan dengan humasnya sendiri. Kalau saya tahu, hal itu tidak akan pernah terjadi. Itu sebabnya saya sangat mengutuk perbuatannya. Karena itu sudah memalukan dan menodai para pendukung Pak Himawan sendiri. Dan Pak Himawan sudah tidak pantas lagi untuk menjadi calon gubernur. Lalu tindakan apa yang akan Bapak lakukan? Tidak ada pilihan lain. Saya akan mengambil alih semua tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral saya. Bajingan! Bajingan kamu, Yogo! Bajingan! Kamu menusukku terang-terangan. Bajingan! Adrian juga sudah melihat semuanya, Pak. Tapi kita bisa apa? Semuanya sudah terlanjur terjadi, Pak. Yang terpenting, kita sudah tahu siapa Om Yogo sebenarnya. Dia ini cuma pecundang yang selalu mencari keuntungan di setiap ada masalah. Tapi tidak seharusnya dia tega mengkhianati Papa. Dia ikut Papa bertahun-tahun. Begini balasannya. Pak, tenang, Pak. Papa jangan terpancing omongan Om Yogo seperti ini. Yang harus Papa lakukan adalah Papa harus berdiam diri dulu. Sampai semua masalah ini selesai. Setelah itu, kita akan atur rencana baru untuk kampanye Papa yang baru. Berdiam diri gimana? Begini, Pak. Papa harus menghilang dulu untuk sementara waktu. Dari liputan media, liputan pers, atau apapun lah bentuknya. Tidak ada satu orang pun yang boleh tahu keberadaan kita, termasuk Pak Yogo. Hari ini biar kita berdua yang ngurus, Pak. Dia tidak boleh tahu terlalu banyak, Pak.
cepat sembuh ya sayang. Biar kita bisa sama-sama lagi. Bajunya. Dari mana? Habis beli ini Bu, pamper sama susu buat Naya. Dede. Mari Bu. Papa masih belum bisa mengerti kenapa kita harus mundur dan menghilang untuk sementara waktu. Terlalu banyak orang yang merecoki hidup kita dan Arini, Pak. Tapi, Papa tenang aja. Kita cuma perlu mundur dan menjauh dari sorotan publik dan semua orang, Pak. Tapi Papa harus balas Vyogo. Justru itu, Pak. Kita mundur pelan-pelan. Kita biarkan Om Yogo itu merasa jadi pemenang, Pak. Nanti pelan-pelan kita akan balas dendam dengan strategi yang baru dan rapi. Tapi hari ini? Hari ini biar kita berdua yang ngurus, Pak. Kita berdua ya? Iya. Dan nanti aku akan bicara dengan Rati. Dia tidak boleh tahu terlalu banyak, Pak. Halo, ada apa Rati? Apa? Apa? Oke, terima kasih. Bobo gak? Sama mama.
Anteng banget ya. Aus. Enak ya? Biar kamu cepat besar, jadi anak yang pintar. Kamu kenapa sih ngeliatinnya kayak gitu? Ada yang aneh ya? Gak apa-apa. Thank you ya. Lo datang ke sini. Masih kaku aja deh. Ya aku gak kamu undang juga pasti aku datang ke sini. Aku kan kangen sama Kana ya. Ya sayang? Sen. Gue mau kerja di Jakarta. Ya makanya gue manggil lo kesini biar gue bisa ngomong langsung sama lo. Wah. Aku ikut bahagia. Selamat ya. Itu berkat lo lagi. Kalau lo gak ngasih link gue gak tau deh kapan gue bisa kerja di Jakarta. Ya. Ya paling gak. Ya walaupun gue gak tau dia di mana, paling gak kan gue bisa ngerasa deket sama dia. Makasih banget ya, Sin. Galang. Sini. Ya. Lagi di rumah temen aku, kenapa, Pak? Pelan-pelan minumnya, Mas. Buru-buru. Kenapa, Pak? Siapa yang meninggal, Sin? Sin. Sinta, lo gak apa-apa? Siapa yang meninggal, Sin? Galang. Harus kuat ya dalam menghadapi cobaan ini. Tadi papa bilang kalau... Papa, lo ngomong apaan? Setengah kita yang bener. Papa bilang kalau hari ini sudah meninggal 3 hari yang lalu.